Oke, kita bahas soal SBMPTN tahun 2016. Diketahui matriks A sama dengan 3412, B sama dengan 32P2, dan C sama dengan 112Q. Jika determinan A kali B sama dengan determinan 2 kali C, maka P tambah Q sama dengan... Oke, jadi A sama dengan 3412. Nah, berarti determinan A sama dengan apa? 3 kali 2, 6, dikurang 1 kali 4, 4. Berarti determinan A ini sama dengan 2. Untuk B-nya sama dengan apa? 3, 2, P2. Nah, determinan B-nya apa? Determinan B sama dengan 3 kali 2, 6, dikurang P kali 2, berarti 2P. Inilah untuk determinan B. Untuk C, yaitu 112Q. Maka determinan C sama dengan apa? 1 kali Q, jadi Q dikurang 2 kali 1, jadi 2. Determinan C sama dengan Q dikurang 2. Nah, dikasih tahu determinan A kali B sama dengan determinan 2C. Oke, berarti determinan AB sama dengan determinan 2 kali C. Nah, ini sama aja dengan gini. Determinan A dikali determinan B sama dengan determinan C kali 2 kuadrat. Nah, kenapa gitu? Misalkan gini, ada X sama dengan K kali A, B, C, D. Nah, determinan X ini apa? Determinan X ini sama dengan K kuadrat kali ini A kali D kurang B kali C. Nah, itu berarti bisa kita pakai determinan C kali 2 kuadrat sesuai yang ini gitu kan. Oke, kita lanjut. Berarti determinan A-nya itu apa? Determinan A itu 2 kali determinan B-nya berapa? Determinan B-nya 6 dikurang 2P sama dengan determinan C. Determinan C itu Q kurang 2 dikali 2 kuadrat 4. Oke, ini kita coret. Coret, dapat sisa 2. Jadi 6 kurang 2P sama dengan 2Q dikurang 4. Maka 2Q ditambah 2P sama dengan 10. Berarti ini kita bagi 2, Q tambah P sama dengan 5. Atau P tambah Q sama dengan 5. Jadi jawabannya B. Oke, kali ini kita bahas soal SBMPTN tahun 2017. Misalkan A, T, pangkat T alat transpos matriks A. Jika A sama dengan A 1 0 B dan B sama dengan 1 2 2 4 sehingga A transpos kali B sama dengan 1 2 5 10. Maka nilai A tambah B adalah oke, jadi matriks A itu sama dengan apa? A 1 0 B. Nah, maka dari sini dapat kita A transposnya itu jadi apa? Jadi A1 0B gitu kan. Yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Oke. Dapat A transpose. Sehingga di soalnya ini A transpose kali B sama dengan 1 2 5 10. A transpose kali B sama dengan 1 2 5 10. Nah, A transpose-nya kan dapat berarti jadi A 0 1 B kali dengan B-nya 1 2 2 4 ini sama dengan 1 2 5 10 gitu. Nah, hasilnya ini kita sini aja. Nah, A dikali 1 jadi A. A. Nah, 0 kali
2, 0 kan? Berarti A aja ditambah 0. A tambah 0, ya A. Terus yang ini ke sini, kita kalikan. A kali 2 jadi 2A. 0 kali 4, 0 gitu kan? Berarti tambah 0, jadi tetap 2A. Terus yang ini kita kalikan ke sini. 1 kali 1, 1 gitu kan? Tambah B kali 2, jadi tambah 2B. Terus yang ini kita kalikan ke sini. 1 dikali 2, 2 gitu kan? Terus B dikali 4, jadi 4B, berarti 2 ditambah 4B. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan 1, 2, 5, 10 gitu kan? Nah, dari sini dapat bahwa A-nya ini sama dengan berapa? A-nya sama dengan 1 gitu kan? A sama dengan 1. Terus ini sama dengan ini gitu kan? 1 tambah 2B sama dengan 5. Berarti 2B-nya sama dengan 4. B sama dengan 2. Oke, dapat B-nya dan dapat A-nya. Yang ditanya apa? A tambah B. Maka A tambah B, ini sama dengan berapa? A-nya 1 tambah B-nya 2. Berarti sama dengan 3. Jadi jawabannya C.